Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Eko Danianto mengungkapkan selama satu bulan mereka telah mengikuti jaringan narkotika di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Ada satu kamar di Tower Ebony lantai 7 yang merupakan target operasi, namun penghuni kamar sudah melarikan diri. Tim gabungan menemukan sejumlah benda terindikasi pidana. Berikut daftar benda yang ditemukan saat razia.